Sobat Paris TV, kembali lagi ya di channel Paris TV. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk support terus channel ini, karena kan channel ini akan menyajikan kabar-kabar dan berita-berita terbaru dari artis Indonesia. Ya, buat sahabat semua, silahkan untuk dukung channel ini dengan cara di subscribe dan jangan lupa untuk diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terbaru ya dari seluruh artis Indonesia. Oke sahabat semua, ada kabar terbaru dari Merkin dan juga Anna Jobling. Ya, setelah kita dibikin baper oleh postingan-postingan hingga komentar-komentar dari Merkin dan juga Anna Jobling, kali ini keinginan para fans semua yaitu Anna Jobling dan Merkin akhirnya diundang di sebuah acara di Malaysia. Ya, hari Selasa depan Merkin dan Anna Jobling bakal ada di acara TV Meletop dan tayangkan di malam hari. Ya, Merkin dan Anna Jobling menjadi bintang tamu. Ya, semua itu demi request para fans semua. Dan berbagai komentar pastinya sangat luar biasa. Ya, para fans sangat menunggu Merkin dan Anna Jobling di acara tersebut. Ya, pastinya bakal menghibur dan bikin baper para fans semua. Iya, Merkin dan Anna Jobling memang pasangan yang sangat romantis dan fenomenal saat ini. Ya, semuanya berkat kedekatan mereka dalam sebuah film yang berjudul Melur untuk Firdaus. Ya, semangat ya Merkin dan Anna Jobling. Semoga menjadi pasangan seperti David Beckham dan juga sang istri yang sangat istimewa. Sukses terus buat Anna Jobling juga Merkin. Semoga hubungannya langgeng sampai tua nanti. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.